berharap kalau memang masyarakat sudah menyelenggarakan tirakatan dan sebagainya, jangan lupa tetap protokol kesehatan untuk dijaga. Ya. Untuk meramaikan acara 17 pun saya punya harapan juga protokol kesehatan juga dijaga, dalam arti ya harus pakai masker dan sebagainya, jaga jarak dan sebagainya. Ya, untuk tidak menimbulkan masalah baru. Saya kira itu ya, karena memang ya kondisi seperti ini memang ada keterbatasan dan pemerintah pusat sudah mengambil kebijakan untuk itu. Jadi kita sama-sama juga mentaati itu dengan harapan untuk tidak berlebih. Itu aja. Artinya tidak dilarang, tapi protokol kesehatan yang diutamakan. Iya, gitu. Saya tidak akan melarang, tapi tolong, karena masih kondisinya masih fluktuatif di Yogyakarta. Ya, itu aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!